Malam ini kita syutingnya gelap-gelapan ya guys ya. Kalian kalau kemarin sudah nonton video di mana kita belajar yang namanya teknik light painting dari Gung Arya, hari ini Gung Arya akan mengajarkan kita satu teknik lagi. Sebenarnya ini serupa kalau saya bilang dengan teknik sebelumnya, yang berbeda hanya objeknya. Di mana kalau kemarin kita menggunakan cahaya lampu, nah kali ini kita akan menggunakan api. Nah, ini dia Gung Aryanya udah ada di sini. Coba kita maju dulu aja. Nah, nih Gung Arya apa kabar? Baik. Padahal sama aja dari video yang tadi. Kita syutingnya nyambung ini dari yang sebelumnya ya. Jadi kemarin kita syuting agak di situ. Teman-teman kalau udah nonton videonya, kalian bisa lihat di belakang kita itu aspal, terus ada rumah sebagai background. Tapi kali ini akan berbeda. Kita akan membuat yang namanya steel wool itu. Steel wool ya. Ya, boleh jelasin dulu Gung Arya apa yang mau kita buat sekarang? Ya, steel wool itu kita berbahan dari serat kawat. Jadi itu kita bakar gitu. Jadi kita bakar, kita putar-putar. Nah, ini sedikit lebih berbahaya ya. Berbahaya. Jadi tapi di sini bukan mau nyari hantu gitu, bukan. Biasa kalau saya syuting malam-malam itu penelusuran saya. Penelusuran. Mencari ya. Lokasi-lokasi angker biasanya begitu. Tapi kali ini enggak, teman-teman ya. Ya. Karena butuh supaya kelihatan cahayanya. Ya, jadi kita syutingnya ya. Di gelap gitu. Nah, benar tadi yang udah Gung Arya bilang, jadi steel wool itu adalah serat apa tadi beliau bilang? Serat kawat ya. Serat kawat halus. Ya. Itu sebenarnya fungsinya tau nggak untuk apa? Untuk ngebersihin piring. Iya, betul. Untuk ngebersihin marmer seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi ini mudah terbakar. Jadi teman-teman kalau nonton jangan coba sembarangan karena berhubungan sama api harus hati-hati. Ya. Safety first. Harus safe, terus ini harus pakai. Ini saya udah pakai sarung tangan. Sarung tangan ya. Tapi bolong sarung tangannya. Jarinya nggak kena. Iya, harus dipegang gitu ya. Ya enggak apa-apa. Sama kepala juga biar harus ditutupin ya. Harus gini juga. Ya, harus ditutupin. Harus pakai hoodie kita. Celana panjang juga. Bolong hoodie-nya ini. Hah? Bolong hoodie. Tadi saya udah pasang loh. Tadi kan gini kan? Pasang hoodie-nya. Loh, begitu. Begitu dia. Berarti gini aja. Nah, gini. Iya, untuk melindungi kepala rambut ya. Pakai kacamata juga. Iya. Melindungi mata dari percikan-percikan api. Nah, ini teman-teman kalau enggak punya steel wool bisa pakai apa lagi, Bro? Waduh, ini pakai apa ya? Yang saya tahu bisa pakai kembang api. Oh, kembang api ya, betul. Sparkle bisa. Juga ya, bisa. Ya. Nanti kita coba lihat ya. Ini karena Gung Arya ini requestnya ada-ada aja. Ya. Kita harus berjalan di semak-semak menuju pohon itu. Uh-uh. Nah, ini kalau di apa namanya di Jakarta tuh ada kuburan, ada pohon kembar, namanya pohon benda. Di situ ada yang nunggu biasanya. Iya. Kita ke situ. Kita mau cari background pohon nih guys. Ya. Ayo, Bigong. Weh, ada kodok, weh! Hah? Ada kodok! Dia bunyi nggak, Nal? Enggak, loncat-loncat aja sih, enggak. Dia nggak bunyi? Nggak bunyi dia. Itu loncat dia tuh? Iya, loncat dia. Tek-tek. Ada kodok. Oke. Di situ. Oh, di situ. Ini sebenar-benar kayak orang pre-wedding ya? Lokasinya susah-susah ya? Saya berdiri di... Coba diterangin. Di sini ya? Iya. Jadi di belakang saya tepat sekarang ada satu buah pohon. Nah, ini mau dites steel wool-nya langsung? Ya, kita. Oke, tes Wan. Mundur lagi. Saya mundur lagi. Ke kanan sedikit aja. Nah, ini lagi tes. Ini lagi dites nih. Kamu mau main kembang api ya? Bukan. Yang ulang tahun. Ini mau mancing ini. Kayak tahun baruan jadinya ini. Kalau setahu saya tuh malah nyalain steel wool ini pakai baterai kotak, Wan. Kayak gimana itu caranya? Baterai kotak tinggal digesekin, set langsung kebakar semua. Udah kayak orang lama gitu ya. Pakai batu. Mana sih? Bukan batu. Baterai. Udah Wan, cukup Wan. Sumpah nih kayak mau mancing. Karena kayak main kungfu aja ya. Iya Nal, bener ini eksperimen yang aneh ini. Ini berbahaya teman-teman ya, was hati-hati. Terjadi kendala guys. Dia nggak bisa nyala. Gimana kalau kita rubah aja? Apa itu? Kita putar-putar Yuan aja. Oh, benar katanya. Disiram dulu pakai bensin. Jadi guys, kita tadi gagal menyalakan dengan api, sekarang mau nyalakan dengan apa? Baterai. Nah, kita mau coba ini eksperimen dengan baterai. Ini kayak wawancara, udah nyalain aja. Iya caranya. Pegang dulu ini, gesek-gesek. Gesek kan kamu sering gesek-gesek biasanya. Langsung aja. Beda yang digesek itu. Itu plus minusnya digesek-gesek. Nah, kamu yang gak biasa. Bisa. Ini gini saya tahu nih. Ini steel wool-nya KW. Itu kalau original ya, satu kali sentuh, langsung gede apinya. Oh gitu. Ya. Terus buat sekali lagi ya. Bim selapin jadi apa? Gak mau nyala nih. Gak bisa. Hebat ya. Jadi ini adalah teknik menyalakan
tanpa ini. Digoyang kak, digoyang kak, digoyang, digoyang, digoyang. Mati goyang. Kalau goyang nal, kami yang hebat goyang nal. Mati. Enggak. Eh, nyala terus tuh, udah. Yuk teruskan. Oke. Wah ini udah nyala ya teman-teman, kita lagi nyoba percobaan pertama ini. Waduh, gimana hasilnya ya? Gini, ya. Nih guys, saya udah coba nih, keburu mati dia. Ya, tewas dia Wan. Ternyata nggak susah dia teman-teman, gampang dia, gampang mati maksudnya. Bener, ini sepertinya menurut saya dia tuh harus disiram minyak terlebih dulu dia Wan. Oh guys, ini kita coba lagi ya. Coba lagi? Ya. Oke. Okay. Nah, sekarang udah mulai kelihatan apinya. Nah, wow, ini wow, gini wow. Nih. Wow, wow, wow. Jadi gini saya. Jadi apa itu? Avenger. Avenger. Udah kayak di film-film action ini. Wow, bagus banget ya. Tahu nggak, Nal? Apa? Terus. Siapa namanya? Dr. Strange. Dr. Strange. Strange. Dokter Strange. Wow, udah kelihatan lagi, ya. Lagi. Wow, wow, itu bagus tuh. Terus, yang kencang, okay. Yang kencang terus, bagus. Wow, wih, bagus. Oke, okay. Enggak. Terus. Saya kayak cowboy itu loh. di sini kabarnya bagus loh. Di mana? Percikannya bagus di sini. Ini harus nunggu berapa lama beli? Nah, ini udah selesai. Jadi teman-teman ini tadi bikinnya itu kita pasang di kocokan telur karena itu tutorial yang kita dapat. Pasang di kocokan telur terus disambung sama kawat. Awas, mundur. Langsung nyala ini teman-teman. Oke, ini sudah nyala. Langsung diputar. 1, 2. Wow, ini besar banget nih ya percikannya. Lihat kamera. Bagus nih. Enggak seperti yang tadi. Bagus ya Nal ya. Bagus ya. Kamu mau nyoba nggak yang ini? Boleh. Eh, gak ada yang ulang tahun. Ini baru kerasa panas. Lagi 1, 2. Udah habis. Udah habis. Udah habis itu. Habis. Saya udah semangat nih. Iya. Mau kebakar dia. Wih. Wah, ini lumayan ya hasilnya daripada yang tadi. Mantap ini. Ada ini Nal. Apa? Makhluk luar angkasa datang dia nyala-nyala di sini. Bukan. Meter. Itu bekas tadi. Matikan. Coba saya intip dulu. Ini keren nih. Nih, tuh udah kelihatan. Oke. Okay. Gitu. Bagus. Kita coba lagi. Boleh. Ekspresinya artinya apa? Ini kak. Kalau mau buat ini. Mau buat apa kita? Buat bola dia. Jadi plastik ini muter juga. Ini. Oh gitu. Ya. Kita mau percobaan lagi ya. Tadi baru jadi satu kali ya, bingung ya. Satu kali baru kita jadi. Coba lagi. Ini adalah adukan yang kedua. Udah nyala? Sudah. Kita putar. 1, 2, 3. Mulai berputar. Lebih kencang lagi. Wow. Woi, sampai ke sini, woi. Udah, enggak tahu aturan dia. Sampai kena ke sini, guys. Woi. Pas. Coba saya bisa ini jalan-jalan, ayo Bigong. 1, 2, 3. Jalan. Mundur lagi. Apa hasilnya kayak gitu? Okay. Ya mati habis dia guys. Habis. Cepat sekali habisnya ya. Iya. Padahal baru nyala sekitar 5-10 detik ya, aja. Mana beli? Yang tadi ini dia. Wih bagus nih. Tuh. Bagus ya. Bagus. Ini flashnya udah lebih tak deketin. Kita mau coba lagi guys ya. Oke, ini sekarang saya sama Christina berdua nih. Takut. Yang penting mata. Takut. Sini katanya saya. Udah. Agak sini. Oke. Okay. Gak usah ngapain kan, aku pos aja ya. Udah? Udah. 1, 2, 3. Ini percobaan. Percobaan yang ketiga nih. Berdua ya mereka, Yudi sama Christina. Maju kamunya, Chris. Wih, ini lebih. Aman. Oh, aman lah. Senyum. 2, 3. Kita lihat hasilnya teman-teman. Cepat banget habisnya ini. Sudah dapat ini. Dapat ya? Wah, bagus ini. Lebih tebel. Percikannya juga banyak. Apanya? Nal. Wih, kalau kamu suka yang tebel apa yang enggak, Nal? Tebel. Kalau aku suka yang tebel, martabak terang bulan yang tebel itu loh. Yeah. Pizza yang tebel pasti lebih enak. Enak itu.
Oke, kamera roll, action. Yap. Kita mau coba lagi teman-teman ya. Kali ini diminta oleh sang fotografer muternya tuh jangan di depan katanya. Di atas. Di bawah. Oh, di bawah. Enggak, katanya disuruh muter gini kayak koboi gitu. Katanya tadi aku enggak boleh. Koboy. Iya, enggak ngerti saya. Kok gitu ya? Kita malah disuruh sekarang. Kita coba aja. Ini banyak banget lagi nih. Mancing mania, ini ikan hiu nih. Guys, saya pergi. Udah kayak nyalain kembang apa ya, Gang? Sudah? Sudah. Wow, di sini gambarnya bagus banget. Ada tapi cepet hilang ya. Tuh dia, aku. Aduh. Mana tadi enggak kelihatan orangnya? Iya, mana ke bawah dia. Oh, tuh kelihatan. Dia ya? Iya. Oh. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya tuh. Jadi kayak tudung saji. Cuman tadi apinya kena sini. Besok kepala saya rontok ini rambutnya. Aduh. Wah, botak aku. Kalau begitu, Brigong. Iya. Untuk yang terakhir kali, Brigong. Iya. Satu kali lagi. Saya yang mencet. Ya. Jainal yang muter. Oke. Okay. Selalu bahan percobaan ya. Saya. Jangan ngawur ya. Siap. Ini bahaya. Tes dulu putar sekarang sebelum ada apinya. Tes. Kalau Jainal ini bahaya. Ah, hati-hati lo, hati-hati. Ke sini ya? Enggak. Ini bukan kayak koboi gitu, bukan. Gimana caranya? Roda di depan. Oh, roda di depan. Roda di depan. Oke, okay. Siap. Udah bisa. Bener gitu. Ya. Oke. Okay. Awas. Ini gawat, guys. Itu merah ini. Oke. Okay. Yang ngawur ini. Gimana posisinya beli jawab? Woi, belum. Udah dimencenit aja dia. Kalau satu orang dia harus gini. Dan dipencetnya kok. Udah diputar. Udah putar. 1, 2, 3. Oke. Woi. Flash. Copot itu. Injena. Dilepas sama Jaina lo. Udah ada hasilnya belum? Ada. Bagus banget. Muka aku gak ada, Brigong. Muka dicerit-cerit. Orang lagi dicerit, dia pergi. Gak ada kamunya, gak berhasil. Yaudah nih, Brigong. Terima kasih banyak, Brigong. Gak berhasil kamu, mukamu gak ada, guys. Kalau Jainal, wah kacau. Copot tadi, guys, steelwoolnya. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kalau kalian suka, kalian coba aja di rumah. Jadi sekali lagi, ini adalah pembelajaran. Yang penting kita di sini adalah hiburan. Ya, edukatif juga. Sekaligus dia. Sekaligus belajar, kan gitu ya. Jadi tadi udah diajarin sama Brigong, itu yang kalian butuhkan pertama SLR, terus kita butuhkan tripod, terus kita butuh yang namanya slow speed, ya kan? Terus yang tadi kita pakai itu propertinya steel wool sama kawat, kocokan-kocokan ya, telur, sama kawat. Tapi itu sih sebenarnya improvisasi. Kalau kalian mau pakai cara sendiri juga boleh. Tinggal seperti itu. Yang penting ingat yang pertama, safety. Keamanan harus dijaga. Safety first. Aman. Itu dia ya. Jadi kita di sini rame-rame orang dewasa semua. Kalau teman yang nonton masih di bawah umur ya minta tolong dari orang tuanya. Ya. Gitu. Yeah. Oke, okay? Kalau kalian mau lihat karya-karya fotografi yang lebih bagus lagi, kalian langsung aja cek di Instagramnya Gong Arya di Gong Arya dan Gong Arya Fotografi. Itu dia, kalian cek. Itu ada banyak foto-foto kerennya, teman-teman ya. Yeah. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Kalau suka di-like ya. Subscribe. Eh, Gong Arya punya channel YouTube loh. Iya, namanya Gong Arya. Bisa itu, lihat nanti behind the scene-nya kita. Behind the scene-nya. Kita saya baru mulai dan mohon support-nya. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah. Bye.